Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, teman-teman, Kunto Official. Cuacanya sangat dapet banget ya, karena ini pagi-pagi sekali tuh. Kabutnya juga masih tebal banget, teman-teman, lihat tuh. Bahas ini ya, mau pencarian tentang tanaman. Dan ada misterinya juga, teman-teman, yang menceritakan tentang juri ya. What? Karena what the fuck? Saya penasaran bentuknya kayak gimana ya, juri gitu ya. Nah, mungkin kita sekarang mau berburu anak juri katanya. Warga di sini sering mengatakan di kebun itu banyak anak juri katanya. Damn! Dan saya sangat penasaran gitu ya dengan apa yang dikatakan oleh warga sini ya. Ini pagi-pagi sekali ini ya. Ini jam 5:45 menit ya. Dan sekarang kita mau langsung otw ya, teman-teman, ke tempatnya. Nah, tuh. Ini lantana, teman-teman ya. Terus melakukan perjalanan ya. Ada pisang. Dan ini kopi, teman-teman ya. Ini buahnya, teman-teman. Buah kopi yang udah matang, udah merah gitu. Tuh, banyak sekali di sini ya tanaman-tanaman. Ada tanaman kacang, bawang kayak gitu ya. Kebun kopi di sini ya. Banyak sekali. Pokoknya terus ikuti ya perjalanan berburu anak juri, teman-teman. Wah, situ banyak sekali tuh bibit kopi ya yang masih kecil tuh. Coba kita lihat, teman-teman, tuh banyak sekali tuh bibit kopi yang baru tumbuh ya. Terus melakukan perjalanan, teman-teman. Pokoknya terus ikuti perjalanan ini ya. Cuacanya dingin sekali, teman-teman. Capek ya. Perjalanannya nanjak sekali, teman-teman. Ini tuh lihat cabai yang udah siap dipanen. Udah. Di sini mengatakannya where keep. Banyak di sini. Saung-saungnya. Nih. Nih. Jalan ke atas ada ya. Kita mengambilnya ke arah yang sini, karena ke arah sinilah katanya kita berburu anak juri, teman-teman ya.
Banyak sekali sini. Ini juga dibagi dua, teman-teman. Kita terus ke arah jalur kanan ya. Masih luas ya. Perkebunan di sini. Bagi para warga di sini buat mata pencaharian, yaitu dengan bercocok tanam. Dan coba lihat teman-teman, ada bajing luncat teman-teman, dan di peralon ya, katanya nggak tahu kemana dia. Cepat sekali teman-teman. Terus ikuti perjalanan saya ya teman-teman ya. Berburu anak jurik teman-teman. Teman-teman, ternyata kita udah nyampe nih. Yang dimana apa yang kita buru, ternyata kita menemukannya juga teman-teman. What? Nah, ini teman-teman ya. Hai, nomor ini. Nah. Ini teman-teman ya, ini ternyata ini yang dinamakan anak juri teman-teman. Orang sini nyebutnya anak juri teman-teman. Karena setiap daerah pasti mungkin beda-beda ya namanya ya. Ada yang menyebutkan anak juri kayak gitu ya. Dan ada juga di daerah saya, Kiciwis ya. Ternyata yang umumnya ini disebutnya ya, ini emang anak engkol ya. Saya habis engkol dipanen, dan beberapa minggu kemudian tumbuh ini anakan ini ternyata ya. Nah, tiap daerah mungkin beda-beda menyebutnya ya. Ternyata ini disebutnya anak juri teman-teman. Tuh, gak tahu gimana sih sejarahnya ya. Karena mungkin ya gitu, tiap daerah pasti beda-beda ya namanya. Kalau di sini sering menyebutnya Kiciwis ya, kayak gitu ya. Alhamdulillah kita menemukannya anak juri. Tuh, banyak sekali nih. Ini udah sampai, udah pada gede nih anak jurinya. Mungkin ini ibu jurinya teman-teman ya. Aduh, haridang teman-teman ya. Baca. Nah, anak jurig ini teman-teman. Nah, ini ibu jurignya teman-teman. Nah, pada gede-gede ini. Ini terong teman-teman ya. Panjang-panjang sekali teman-teman. Terongnya itu ya, ternyata banyak sekali teman-teman ya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak jurinya banyak sekali teman-teman. Ternyata anak juri gini ya, selain menghantui ya, ternyata bisa bermanfaat gitu ya. Manfaatnya itu
pertama ya, selain bisa dioseng, bisa dibikin bala-bala kayak gitu ya, atau bakwan ya pakai terigu kayak gitu, bisa di sayur, bisa di sop kayak gitu ya, banyak sekali gitu ya manfaatnya. Dan bisa lotek teman-teman ya, ternyata mantap sekali ini perut pagi-pagi ini, sampai-sampai lapar juga teman-teman, karena kita berburunya itu ya tadi pagi-pagi sekali ya. Kita banyak sekali teman-teman ya. Ini indukannya teman-teman ya. Karena selain anak jurig, dan ini terong pun ada ya. Cengik tuh sampai besar kayak gini teman-teman. Wah mantap punya. Tuh ini cengik luar biasa ya ternyata. Satu tangkal itu sampai beberapa biji ya buahnya itu ya, cabai ini tuh. Tuh terong juga tuh. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Pokoknya terus dukung channel ini ya, karena tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya. Semoga dengan adanya konten ini sangat membantu ya, karena biar gak ada apa salah paham kayak gitu ya, apa itu yang dinamakan anak jurig gitu ya, ternyata sebuah tanaman ya, anak kol ya, yang baru tumbuh ya, baru keluar ya, sehabis dipanen kolnya itu baru tumbuhlah itu yang dinamakan anak jurig, atau di daerah saya sini ya kiciwis kayak gitu ya. Dan itu enak sekali ya dimanfaatkan, dipasak seperti di sop atau di kerecek teman-teman, atau bisa juga di lotek kayak gitu ya, pokoknya ada sejarahnya ya, kita patut menghargai apapun itu namanya ya. Oke, pokoknya terus dukung channel saya ya teman-teman, semoga bermanfaat, dan kalian semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.